semuanya. Ini siang kan ya? Aku takut gelap bilang malam. Selamat siang semuanya. Masih ada momen mana suaranya? Hai ini gitu. Gemes sekali. Apa? Ah, makasih. Tadi saya dengar di belakang katanya Miley sebanyak sini ya. Terima kasih banyak yang sudah datang pada hari ini. Ya Allah, kembali tepuk tangan dulu untuk semuanya bisa. Oke, tadi mungkin sama Iki udah joget-joget ya. Tapi kalau sama Lini kita waktunya galau kah? Siap galau-galau? Tapi sayang sekali, saya pengen duet sama Iki 17 sebenarnya, tapi dia udah pergi. Kalau gitu saya duet 17 sama kalian aja boleh? Ada yang tahu lagunya selain main? Tau. Lalu banget, oke kita harus anggun ya. Yang tahu lagunya mungkin kita nyanyi bareng, bisa gantiin Iki. Oh itu waktu itu Bandung yang aku notice ya. Gemes banget, aku mau pakai boleh? Mana sih? Banget, makasih. Kenapa emang sih? Nah bener nah. Karena gak ada ini kita 217 bersama bareng-bareng beramai-ramai ya. Saya lumayan deg-degan. Tadi saya yakin kalian pasti pas aku yang nyanyi Your Man kayak kok salah kali ini, ya kan? Gak apa-apa, manusia, saya jadi manusia. Oke, kita duet 17 bareng-bareng, gak apa-apa. Yang tahu lagunya kita nyanyi bareng-bareng. Yang gak tahu denger abis ini, awas aja enggak. Yang gak tahu, yang gak denger abis ini jomblo seumur hidup, enggak. Yuk. Hammer sekali ya sendiri nyanyinya ya. Biasanya kayak gini, dia pegang gitu. Ada beberapa yang tahu, tapi saya harap pada nyanyi. Kali ini, ya Allah, itu apa sih? Oh dia, ya Allah. Ketahuan sih saya kudetnya. Saya tahu dia, tapi saya nggak tahu ya Allah itu. Bandit kali kau ya, gitu kan? Jadi itu saya harus anggun di sini. Karena kan namanya Lazada Woman, ya kan? Jadi kayak nggak boleh jati diri saya yang sebenarnya agak laki gitu nggak boleh keluarin sih. Karena kayak harus woman banget, gitu. Harus yang bandit kali kau, gitu. Karena ngomongin ya Allah sampai gue. Oke. Karena ngomongin woman, by the way terima kasih untuk Lazada Woman sudah memberikan kesempatan buat aku. Tepuk tangan sekali lagi untuk Lazada. Karena saya senang banget di sini banyak influencer-influencer kan yang bisa menginspirasi kalian, yang tentunya banyak juga perempuan-perempuan di sini. Kebetulan saya seneng banget kalau di mana ada narasumber atau ada perempuan-perempuan yang gigih bekerja gitu. Karena ya mohon maaf dulu laki-laki di sini nemenin pacarnya kan. Yang nggak punya diem kasihan. Saya hanya yang ada pacarnya. Oke. Yang laki-laki pada nemenin kan. Jadi kenapa? Yang laki-laki pada nemenin kan, jadi yang laki-laki kasihlah kesempatan untuk para pacar atau istrinya untuk bekerja ya. Dan yang perempuan juga menjadi woman itu jangan pernah untuk bergantung pada laki-laki, oke? Harus
kiri kaki sendiri. Yoi gak sih? Kasih anjay dulu dong. Anjay. Gini, anjay. Ya. Oke, kali ini adalah salah satu lagu yang benar-benar memperkuat saya sebagai perempuan tentunya, yang memperkuat saya mengingat bahwa saya itu sama seperti laki-laki juga saya bisa bekerja, bahwa saya juga bisa berdiri di kaki saya sendiri dan saya juga bisa tidak bergantung pada orang lain. Saya bisa membiayai diri saya sendiri, pokoknya saya gak mau tahu. I love you too. Ini adalah salah, untuk cewek, kalau cowok, abis ini saya bandit kau ya, gitu. Oke, ini adalah salah satu lagu yang menginspirasi hidup saya. Saya bisa berdiri di kaki saya sendiri, walaupun saya terpaan anginnya, saya tahu, dan kalian juga yang menonton saya di sini pasti banyak banget terpaan anginnya, bukan saya aja yang bisa menguatkan saya. Dan semoga kalian di sini, terutama wanita, bisa berdiri di kaki kalian sendiri tanpa harus bergantung dengan orang lain. Oh ya, cepat nyanyi ikut marah nggak? Sudah puas? Belum? PR sekali. Apa? Sabar. Yang bandit kau ya. Sebelumnya tuh saya seneng banget bisa ada di sini ketemu Mayin loh. So. Thank you. Aku yang terima kasih. Masih kali. Ternyata nggak tanggal 7 kemarin aja saya dapat bunga. Makasih kakak. By the way, ya kemarin tadi saya lupa kasih tahu bahwa kenapa saya lagu tadi itu bisa menyemangati saya, karena setiap saya nyanyi lagu itu dan saya menciptakan lagu itu, saya ingat almarhum mama saya yang selalu mengingatkan saya bahwa berdirilah di kakimu sendiri, karena tanpa dirimu tidak akan ada yang setulus dirimu sendiri. Karena saya yakin apapun permasalahan kalian, terutama wanita ya, taulah wanita seperti apa ya, yang cowok-cowok temenin aja, yang gak punya pacar dia. Cewek-cewek loh, kan saya ngasih tau cewek loh. Saya juga pernah jomblo kok, tenang aja. Pulang dari awal gak rekam, saya ngomong gak pakai teks. Intinya, tanpa diri kalian sendiri, hanya diri kalian sendiri yang tahu permasalahan kalian. Hanya diri kalian sendiri yang tahu bagaimana menyelesaikan. Tanpa diri kalian tidak ada yang setulus diri kalian untuk diri kalian sendiri. Jadi love yourself. Oke? Anjay? Enggak. Saya nyari-nyari list lagu saya di mana ya? Minta melawan restu. Ini lagi ada yang melawan restu apa kenapa nih? Masalahnya kenapa sih? Gak punya cowok. Nanti tau ya. Gak apa-apa tau gak punya cowok. Enjoy aja. Enjoy aja tau. Kalau punya juga enjoy aja. Ya tetap aja. Ya gue gitu. Ya gak sih? Sini Lazada Woman, jadi aku punya pasukan nih. Woman gitu. Terima kasih banyak. Di depan, yang belakang, kanan, kiri, atas. Terima kasih banyak semuanya. Aku Mahali, sampai jumpa. Oke, terima kasih. I love you guys. Terima kasih.